berani taruhan, berani berani, oh berani. Kita akan
Pada saat kedatangan Caimin di Bandara Raden Intan Dua Lampung, ini Caimin mendapatkan sambutan yang luar biasa sekali dari tim pemenangan daerah AMI Lampung dan juga sejumlah tokoh partai pendukungnya seperti Husniyah Salim atau yang akrab disapa Nuni yang merupakan mantan wakil gubernur Lampung. Selain itu juga ada beberapa tokoh partai politik lain seperti Herman HN dan juga Taufik Basari. Nah, pada saat datang di Bandara Raden Intan Dua Lampung, ini Caimin pun menyempatkan untuk memberikan tanda tangannya kepada para relawan dan juga tim pendukungnya yang memang sudah menunggu-nunggu kedatangan Caimin ini di Bandara Raden Intan Dua Lampung. Pada saat tiba, Caimin pun langsung diarahkan oleh tim pemenangannya untuk menuju ke ruang VVIP dari Bandara Raden Intan Dua. Di mana pada saat di sana ini Caimin ini disuguhkan dengan beberapa makanan ataupun sajian yang memang dikhususkan untuk menyambut kedatangan dari Caimin ke Provinsi Lampung. Selain